Okay guys, Assalamualaikum, Jinas Kayak Fishing. Okay, last time aku ada order bag dari Shopee untuk organize aku punya tackle box and aku punya accessory yang lain. Okay, this one aku punya flyer. Okay, dapat simpan di atas sini, pocket di atas, and then fish clipper. Okay, and then my tackle box di bawah ni. So masalahnya aku punya fish grip ni tanpa bulky. So ia tidak dapat masuk di sini. Okay, tidak dapat masuk sini. So aku thinkingkan buat DIY macam mana aku organize and then simpan ni supaya indah bersipah di dalam aku punya kayak kalau dulu sebelum ada bag ni. So semua ni bersipah di bawah kerusi kalau memerlukan atau payah mencari. Okay, maklumlah kalau dalam kayak ni so pergerakan itu limited, so payah lagi mencari kalau ia ada masuk termasuk bawah ataupun jauh panas di bawah kerusi. So I'm thinking membuat something untuk menyimpan anek. So aku akan letakkan antara tepi ini lah. So last time aku ada buat okay dari PVC and angle bar. Okay, ini PVC ini kalau anda silap 1 inci 3 suku balik. Okay, yang besar. Dan aku putong ikut panjang dalaman ni lah. Okay, lebih kurang ni. And then I make a hole. And then ia punya mulutnya. So aku panaskan. And then bagi ini supaya lawa sikit. Okay. So kemudian aku kacutkan sedikit sini. Menggunakan api, panaskan, kacutkan. Supaya clip supaya fish grip ku tu, clipper ku tu indah terkeluar. Okay, so kalau dilihat macam mana. Okay, masuk. Okay, indah keluar. Okay, so and then aku simpan sedikit angle bar. Okay, and then aku screw di dalam. Okay, aku screw macam mana untuk disimpan arah kayak. Okay, so I can clip arah kayak sini. Okay, pasang arah kayak. Okay, so that's it. Simple saja. Okay, cuma beberapa minit saja buat. InsyaAllah, dah laju lama bandar. 5-10 minit, cuma tu 15 minit. Okay, tinggal menyukat-nyukat. Bersih-bersihkan basi apa itu ni. And then, ini balam lagi complete. Balam lagi aku cat lagi. Besok aku balik cat. Aku spray hitam kalau bisa ni. Okay. So this one, okay, pasang Allen key. Ini pasang sini. So ada sedia sudah tempatnya, disediakan. Ini pasang saja Allen key. This one besok aku cat, tapi aku akan tunjukkan macam mana aku pasang. Okey. Pindahkan ini dulu. Tekan. Supaya nampak. Okey. Letak sini. Okay, now so bila sudah pasang sarungnya ni, so this one masuk sini. Okay, so now it's organized sudah. Ada lagi ano, so kalau akan ambil, okay, keluarkan saja. Keluarkan, okay.
Sama juga. Oke, kawannya. Oke, just clip. Pasang. Oke. Now, semua organize. So, ini ada lagi bersipah di dalam kayak. Oke. So, itu sajalah barang simple saja. Lagipun aku selalunya prepare semua barang untuk trolling, brake untuk trolling, Apollo apa semua, aku ada prepare awal. So this one just untuk katuk take a box macam sedikit then barang-barang ni. So just in case kalau untuk jig lure. Okay, so aku ada banyak bawa lure pasal aku jarang pakai jig sama not. Mungkin akan datang baru pemain. Cuma lure untuk trolling just in case kalau tidak ada umpan hidup saja baru pakai. So yang lain ni biasalah macam barang-barang sikit-sikit saja. So aku ada banyak bawa barang. Okay, so just simple saja. Okay, so pemata, swivel and clip itu saja, and then batu timah just untuk Apollo itu sajalah, simple saja barang itu. Okay. Okay guys, thank you for watching. Okay. Okay. Good luck. Semoga bermanfaat.